Jelang tahun ajaran baru, toko seragam di Kota Bogor ini diserbu emak-emak. Jelang tahun ajaran baru, sejumlah toko seragam di Kota Hujan Bogor, Jawa Barat, Senin siang mulai diburu kaum hawa dari berbagai sudut kota, dengan berbagai aneka jenis seragam, para pembeli mengaku selain harga tinggi mereka pun harus berdesakan untuk membeli keperluan sekolah buah hatinya di tahun ajaran baru nanti. Sebuah toko seragam ternama di kawasan pasar tradisional, Pasar Anyar Kota Bogor, Jawa Barat. Senin siang mulai diburu puluhan kaum hawa beserta anaknya untuk membeli kelengkapan sekolah di tahun ajaran baru nanti. Meski harus berdesakan, para pelanggan seragam mengaku tiap pergantian ajaran baru mereka antri untuk berbelanja kebutuhan sekolah anaknya, dari mulai seragam abu-abu hingga seragam merah putih untuk tingkat sekolah dasar. Antrian kaum hawa kali ini kerap terjadi setahun sekali jika tahun ajaran baru kembali dilakukan. Tradisi tahunan berbelanja seragam baru bagi siswa baru yang akan masuk nanti, kali ini membuat toko seragam kebanjiran pelanggan akibat meningkatnya daya beli para emak-emak akan kebutuhan seragam sekolah di tahun ajaran baru kali ini. Sekolah. Gimana? Yang sekolah SMA. SMA. Gimana, padat nggak sih? Tadi lumayan. Lumayan, pesek. Antri ya? Bu, emang ini tiap tahun ajaran baru selalu beli seragam? Insya Allah kalau ada rezekinya. Kalau enggak, itu mah enggak. Ini kan buku karena ajaran baru, mau nyinjak sekolah SMA, paksa sendiri baru. Kalau lumayan. Mahal. Lumayan. Lumayan ya. Ini tiap tahun. Iya. Okay. Iya. Alum mah enggak. Biar. Kamu putin ke pape, mau diliatin. Dari Bogor, Jawa Barat, Beni mengabarkan.